saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Hari ini kita memperingati Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September 2022, hari kemarin. Ini adalah puncak dari berbagai jenis perlombaan, ada catur, domino, badminton, makan kerupuk, gigit koin, tusuk botol, fashion week, dan puncaknya penyerahan hadiah dilaksanakan pada hari ini setelah selesai jalan sehat. Kami melibatkan banyak stakeholder, insan perhubungan, dan tentunya adalah masyarakat yang ada di sekitaran Merak. Tujuannya adalah yang utama kami ingin bersinergi terhadap seluruh insan perhubungan dan masyarakat sehingga perhubungan ke depan lebih maju lagi. Ya. Operator pelabuhan ASDP, ya. Pak JM, bisa dijelaskan apa kesan-kesannya ini acara hari ini? Kalau bagi saya kesan-kesan ini sangat meriah, karena seperti disampaikan tadi oleh Pak Kabalai, setelah 2 tahun kita tidak pernah melaksanakan, hari ini benar-benar meriah. Saya sangat senang tentunya sebagai mitra dari perhubungan dalam melakukan atau memperingati hari Perhubungan kali ini. Terima kasih. Pak JM, ini BPJD mengawasi, Pak JM yang diawasi, bahkan BPC apa Gapasdap, kayaknya ini hari sinergi banget nih. Ya. Mudah-mudahan bisa di dalam teknis bekerja juga seperti ini. Tanggapan Pak JM? Ya, tentunya kami sebagai operator pelayaran, ya, operator pelabuhan, tentunya beliau yang sebagai regulator untuk mengawasi kami, tentunya kami selalu sinergi dengan BPTD dalam hal ini untuk kenyamanan, keamanan bersama di dalam pelabuhan dan angkutan ini. Terima kasih Pak JM. Saya kembali ke Bang Togar nih, ke Pak Togar. Siap. Kesan-kesannya nih acara ini? Ya, tentunya sangat puas lah, karena kami ditunjuk untuk menjalankan acara ini, ditunjuk oleh Pak Kepala Balai untuk melakukan ini, dan dengan support dari semua unsur perhubungan maupun perusahaan-perusahaan, termasuk dengan KSPKP dan KKP, semua yang ada di sini, termasuk Jasa Harja Putra yang sudah mensupport kami, ya tentunya kami sangat senang. Artinya kami bisa membahagiakan masyarakat, bukan hanya unsur perhubungan saja, tapi termasuk masyarakat juga kami bikin bahagia. Oke, saya lihat Gapasdap ini banyak terlibat dalam kepanitiaan dan sangat semangat sekali. Artinya sangat sinergi sekali. Harapannya ke depan 3 serangkaiannya akan berjalan oke banget ya. Ya, harapannya ke depan. Memang harapan kami memang dari dulu juga sebetulnya kita tidak ada masalah apa-apa. Ya. Artinya antara kita yang ada di sini, baik BPTD, ASDP, dan Gapasdap itu sama-sama untuk menuju kesuksesan seperti apa yang disampaikan tema dari Harus 2022, bangkit maju bersama. Artinya tidak ada perbedaan-perbedaan. Ya. Berarti harus sama-sama bangkit. Oke, terakhir. Harhubnas, perhubungan. Hubungan itu identik dengan armada. Armada identik dengan BBM. Terkait BBM, harapan pengusaha pelayaran seperti aja dengan pemerintah kenaikan nanti. Ya, tentunya harapan kami, tentunya kami juga karena kita tidak bisa memang mengganjal untuk kenaikan BBM, tentunya ya kami juga mensupport itu. Tetapi ya tentunya pemerintah juga harus memperhatikan kami sebagai insan perhubungan juga, artinya insan-insan penyeberangan ini yang memang mensupport
kelancaran dari perekonomian Indonesia, ya tentunya diperhatikan ada di sisi tarif.